Kemarin saya ke sana. Katanya bikin kapalnya udah habis 30 lebih tapi belum jadi. Saya enggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo semuanya. Jadi pagi ini ada di pantai nunggu sunrise, tapi sunrise-nya nggak dapet karena mendung. Jadi kita di sini. Kita santai-santai di ujung sini aja. Biar kayak wisatawan santai. Jadi ini di dermaga Hadirin, tempat saya kalau lagi nyari konten kapal di sini. Sekarang waktunya kita menghitung kapal ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang dari sisi sini sekitar 16 kapal. Jadi mungkin yang sana kita lanjut hitung kapal lagi di sini, tapi yang bagian sana. Tadi berapa? 16 deh, lupa. Habis 16 kapal di sini. Dari kapal yang sini kita lanjut sekitar sini. Ada berapa ini kapalnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berarti sekitar 26 kapal. Sekitar 26 kapal di sini. Kita main-main dulu lihat kapalnya. Ini kapalnya seperti ini. Jadi kalau di sini tuh, di sini tuh banyak kapal nelayan. Kalau sore rame mereka di sini. Kalau kisaran bikin kapal itu ya hampir 50 jutaan sudah jadi, mungkin segituan lah. Karena kemarin saya tanya temen yang bikin kapal di sana, itu di sana itu tadi, kemarin saya ke sana, katanya bikin kapalnya udah habis 30 lebih tapi belum jadi. Jadi 30 itu sudah jadi kapalnya, tapi belum ada mesinnya, belum ngecat dan belum lain-lainnya. Mungkin kisaran sekitar antara 60-an lah. Kalau mesin 2 aja sekitar 20 lebih juta, 20 juta lebih mesin 2. Karena rata-rata kapal di sini mesinnya 2. Belum lagi catnya, catnya sekitar 5 atau 6 juta mungkin. Ya segituan lah. Rata-rata bikin kapal di sini antara 5 sampai 7 papan, gede papannya. Kalau kemarin temen itu bikin 7 papan dan panjangnya sekitar 15 meter. Gede banget. Seru pagi-pagi di sini lihat kapal. Kalau sore lihat orang pulang mancing biasanya. Jam segini mereka ngecek kapal. Karena semalam mungkin kalau hujan, kalau apa dicek pagi-paginya. Sambil jalan kita lihat kapal-kapalnya. Nah, ini juga kapal, kiri kanan kapal semua. Tapi nggak ada teman yang kesini, kayaknya belum bangun teman-teman yang punya kapal ini. Kayaknya belum bangun dia. Nih. Jadi semua model kapalnya hampir mirip-mirip. Nih.
itu yang di sana digalang semua karena mereka katanya mau ke Rembang. Di Rembang banyak tengiri. Ini tadi ngecek-ngecek tadi. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Kita pulang. Harga kapal ya segituan, bisa lebih mahal, tergantung bahannya juga sih, sama mesin yang dipakai. Dan dah.